Oke guys, kembali lagi dengan saya Magfai. Ya, di video kali ini saya akan buat tutorial gimana sih cara membuat foto jadi seperti anime guys, seperti kayak gini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh like, share, dan subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung saja ke aplikasinya. Yaitu aplikasinya seperti kayak gini guys. Nah, di sini menu utamanya ada tanda plus kayak gini. Ini seperti bahasa Cina gitu guys. Kita klik. Nah, di sini kita screenshot. Nah, di sini kita ada foto, kita pakai just no limit guys di sini. Nah, di sini kalian klik foto seperti video ini, diklik ininya, lalu kita cubit kayak gini, besar kecilin kayak gini, kita sesuaikan guys. Nah, lalu di sini kalian klik di seperti bintang yang di sini, diklik ininya, kita tunggu proses loadingnya kayak gini guys. Nah, di sini loading kayak tadi harus datanya harus menyala guys, data selulernya harus menyala. Nah, ini animenya sudah jadi guys. Oke guys, sekian. Oh ya, ada yang kelewat guys. Kalau gimana sih cara menyimpannya? Kita screenshot guys. Di sini kita screenshot. Nah, lalu kalian ke ini, terus ke foto. Kita potong ini guys. Oke guys, jadi guys foto animenya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, bye bye.